dua sama, dua menyerang, dua mempertahankan diri. Masih hasil. Mencoba lancar konsepnya sudah. Terima Edo. Open berikan Edo kembali. Masih bisa diantisipasi dengan mudah. Sektor kiri berbahaya. Masih dapat dibaca dengan mudah. Tapi sayang sekali serangan saudara Mamat. Ya baik hadirin, di babak yang paling menentukan apakah dari area Galiga atau dari CPK atau tuan rumah sendiri yang akan memboyong media, angkat ke tengah, umpan berikan berbahaya Pipi, masih bisa diantisipasi dengan mudah, sektor kiri berbahaya, masih dapat serangan lagi Pipi, ternyata bukuk keras serangan dilakukan saudara Pipi, maka lobah atau melahirkan satu angka, satu melawan kosong. Satu menyerang kosong mempertahankan diri. Dara Pipin tak konsel. Terima ke belakang. Oman berikan berbahaya dia. Lagi-lagi membaut arah lawan nampaknya dari saudara. Akhirnya angka berubah. Satu sama. Satu menyerang satu mempertahankan diri. Amankan bola sementara. Masih tetap bola dikuasai sepenuhnya saudara terus. Konsentrasi bola. Terima dengan tenang. Satu tiga Edo mencoba lagi. Mendarat dengan tenang serangan yang begitu keras di depan saudara Edo tidak menambah poin 2-1 dua menyerap satu memperkenalkan diri saudara Mas Willy lepaskan sepi sudah angkat berani berbahaya Wisnu nyata serangan saudara Wisnu pun tak mau kalah oleh para pemain dari CBK tidak menambah angka kembali menjadi 2-1 dua menyerap dua mempertahankan diri. Masih hasil mencoba lancar konsepnya sudah terima Edo open berikan Edo kembali masih bisa diantisipasi dengan mudah sektor kiri berbahaya masih dapat dibaca dengan mudah tapi sayang sekali serangan saudara Mamat bagaimana nyata bola masuk ke saudara tidak menambah poin 3-2 tidak menyerap bola mempertahankan diri konsentrasi bola nampaknya sudah disipasi sempat begitu sulit tidak menambah angka kembali menjadi 4-2 banyak tim out dari saudara kami persilahkan tahan kenap woy tahan kenap 17-26 lalu lagi ke lapangan masih tetap puas asli mencoba membangun serangan kembali dilakukan konsentrasi bola sepenuhnya terima ke belakang open berikan dan salah pengertian nampaknya saudara maka satu angka diraih kembali 5-2 masih pas asli mencoba lakukan sepenuhnya sudah sayang sekali lalu mendobrak di bibir net saudara tidak menambah angka 3-5 nomor 27 acak-acak shot lakukan sudah umpan berikan masih dapat diantisipasi dengan mudah langsung selamatkan Mas Edo tidak bisa dikembalikan konten nakir saudara tidak menambah poin 6-3 ada penyerang 3 mempertahankan diri masih mampat petir akan mencoba menguasai bola sepenuhnya dilepaskan sudah umpan berikan dan tidak ada jawaban nampaknya dari saudara tidak menambah poin 4-6 mana Mas Edo main berisik depan dia akan mencoba lakukan cek konsentrasi lancarkan sudah terima nama Wisnu umpan berikan Wisnu kembali masih bisa diantisipasi dengan mudah masih bola lepaskan ke bola masih dapat diantisipasi langsung sudah Wisnu kembali masih dapat silakan lagi orang oke mantap dengan tenang bisa dihasilkan
hingga menambah angka kembali menjadi 5-6. Berjuangan dan doa. Masih Mas Edo masih tetap punya peranan kembali bukan sendirinya juga. Akan bertenang kesempatan baik 1-2-3 bikin kembali. Tapi kali ini serangan saudara putih lebar jauh di warna paman jari saudara hingga menambah poin 7-5. Mereka di tengah lepaskan pukulan namanya atas gol terjadi dari saudara hingga menambah poin 6 melawan 7. Satu angka saja Mas Bison coba-coba bikin serangan kembali dilakukan. Bagaimana modal disia-siakan saja dari saudara hingga menambah poin 8. Bison, semangat Bison. Kembali lagi ke lapangan saudara. Masih tetap apres. Akan mencoba membangun serangan kembali dilakukan. Konsentrasi bola. Acak-acak siapa gerakan yang dituju. Dilepaskan juga memberikan dan lagi-lagi terkecoh lawan nampaknya dari saudara hingga menambah poin 7-8. Saudara Akhirwan akan mencoba melakukan serangan lima ke belakang open berikan cukup berbahaya tidak ada jawaban nampaknya sudah dari sini hingga menambah poin 9-7. Saudara Mas Adi baik dari satu depan dia mencoba menurunkan perlawanan sebelum sudia akan Edo open ayuran berbahaya dia lagi-lagi terpaut lawan tampaknya sudah sudah kita menambah poin 8-9. Lapan menyerang sebelum kompetitor ini master pelak pocol akan dengan tenang Edo mencoba terus lagi ditakan-takan para pemain dari Jepitnya berubah angka menjadi 10-8. Masih sudah harus akan mencoba lakukan jump terima dengan mudah Mas Edo mencoba serangan banyak tas bol terjadi saudara akhirnya angka berubah 9-10. Saudara Willy main barisan depan dia mencoba bergeser di belakang konsentrasi bola lepaskan jauh terima terus ada Mas Adi disimpan saja masih hidup namanya bola lepaskan pukulan lagi-lagi terkecoh lawan tampaknya terus segera akhirnya angka kembar muncul kembali terjadi 10 kalikan mundur kembali lagi ke lapangan saudara masih tetap pula dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari CBK itu Mas Willy akan mencoba lepaskan sub namun sudah terus langsung selama ke papan ketir masih ada Mas Edo di sana berbahaya Edo lagi terkecoh lawan tampaknya terus saudara hingga menambah poin 11. Sebelas berjarak 10 momen kali ini masih tetap bela pengecernya sudah akan dengan tenang berbahaya papan petir lagi-lagi terkecoh lawan tampaknya cara saudara untuk kedua poin 11-9. 11 berjarak 11 momen kali ini masih tetap bola di posisi sepenuhnya oleh putra air kali ini acak-acak Astrina lakukan sepuluh sudah terima Edo memberikan masukan Mas Edo masih dapat diselamatkan berbahaya dia lagi-lagi terbaik lawan akibat serangan yang akan oleh Maman Petir bagas angka menjadi 12-9 15 menyerang 11 mempertahankan ini masih tetap Mas Azril akan mencoba menguasai bola sebenarnya konsentrasi bola dilepaskan cuk terima dengan mudah 1-3 berbahaya bisa masih bisa dapat hanya Mas Edo tidak bisa dikendalikan dengan tenang terus saudara hingga menambah poin 12-9. Detik-detik yang benar-benar saudara
12 melawan 12. Konsentrasi bola sambil dilakukan. Dilepaskan sudah. Angkat ke muka memberi ganda. Untuk keras serangannya lakukan lepas. Wisnu hingga menambah angka 13-12. 13 menyerang 12 mempertahankan diri. Konsentrasi bola dilakukan sah. Angkat dengan tenang satu tiga. Lepaskan Mas Edo. Dan Rogos juga di dalam angka satu sudah segera 13 sama. Saudara Edo main barisan depan dia kempas ke pestahan nafas. Dilepaskan cepnya sudah. Terima mempan petir. Berbahaya Wisnu. Tidak bisa dikembalikan dengan tenang terus juga. Hingga menambah poin. Angka 21. Ini poin. Konsentrasi bola sebenarnya lakukan sudah. Terima main belakang. Open beri kandang. Masih bisa diantisipasi. Di tangan-tangan para pemain dari Argalingga. Tidak menambah angka kembali menjadi 15-14. Akhirnya angka berubah 16-15. 16 menyerang 15 menit. Kami mohon supporter supaya mundur. Mundur. Tim mau kembali lagi ke lapangan dari saudara. Realisasi terjadi di detik akhir. Apakah tim dari CBK atau Argalingga? Di mana detik-detik akhir kita akan siapkan Irwan? Ada Wis di sana. Masih dapat dia bersimpasi. Lepas satu bila. Masih bisa dia bersimpasi dengan mudah. Habislah riwayatnya. Dimenangkan oleh tuan rumah.